Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami, Kepala Sekolah SD Negeri Klojen Kota Malang. Saya menyampaikan terima kasih peran serta semua pihak yang menggulirkan program pendidikan karakter di SD Negeri Klojen, sehingga anak kita menjadi anak yang berkarakter sesuai dengan pesan-pesan kurikulum merdeka tahun ini. Semoga dengan program PSP ini sekolah kita melaksanakan dengan baik. Karakter yang terbangun di SD Negeri Klojen adalah sekarang ini sudah pada posisi pengembangan kelanjutan untuk karakter anak-anak. Jadi semakin dari perkembangan ini semakin menunjukkan perkembangan yang sangat bagus, sehingga dapat terlihat pada kegiatan anak-anak harian, dari kegiatan keagamaan, kegiatan yang lain-lain, terus dibingkai oleh kegiatan yang berkarakter. Dan semua anak-anak kita layani dengan baik, bagi yang beragama Islam, Kristen, maupun Hindu. Kita layani sesuai dengan agama mereka dengan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk guru agama Kristen, guru agama Hindu, untuk menangani anak-anak yang beragama selain Islam. Dan Islam pun ditangani dengan baik di musola, tempat ibadah di SD Negeri Klojen. Sedangkan yang di luar Islam, ya, bersama dengan gereja, kemudian dengan orang beragama Hindu, sehingga anak-anak terbina dengan baik karakternya sesuai agamanya masing-masing. Demikian, saya berharap ini semua berjalan dengan baik, dan kita wujudkan anak-anak kita menjadi generasi yang berkarakter. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.